sebuah jamur trufle yang langka saat dipajang di atas meja di Alba, Italia, 11 November 2013. Jamur trufle putih ini berasal dari hutan Alba, yang terkenal dengan kualitasnya dan harganya yang sangat tinggi hingga mencapai 85,8 juta rupiah per kilogram. Juru foto mengambil gambar dua buah jamur berbobot 950 gram saat acara pelelangan di World Alba White Trufle Auction di Grigiani Cavour, Italia, 10 November 2013. Dua trufle terbesar dibeli dengan harga $120.000 atau 1,4 miliar rupiah oleh pembeli dari Hong Kong. Seorang pemburu trufle bernama Ezio Costa, 66 tahun, menciumi trufle di restorannya di Monchiero, Italia, 9 November 2013. Keluarga Costa telah menjadi pemburu trufle selama 4 generasi. Trufle memiliki wewangian khas yang dapat menambah cita rasa masakan mewah. Ezio Costa saat mencari trufle bersama anjingnya, Jolly, di hutan Monchiero, dekat Alba, Italia, 9 November 2013. Jolly, anjing terlatih milik Ezio Costa, menunjukkan tempat tumbuhnya trufle. Ezio Costa saat akan mengangkat trufle yang terpendam di antara akar pohon.